Halo Sobat Gadget, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas cara membuat live wallpaper keren seperti ini. Oke, jika kalian tertarik, silahkan simak untuk video tutorialnya sampai habis. Untuk membuat wallpaper bergerak keren di Android seperti tadi, kalian memerlukan game Mobile Legends ya. Jika belum punya, silahkan kalian download di Google Play Store. Namun sebelum kita lanjut, ingat untuk subscribe MyGadget Channel agar kalian selalu mendapatkan tutorial gadget lainnya. Jika sudah, buka game Mobile Legends. Berikutnya kalian pilih menu Shop. Lalu pilih menu Hero. Kemudian kalian pilih salah satu hero yang ingin kalian jadikan animasi wallpaper. Selanjutnya pilih skin yang kalian sukai. Kemudian kalian pilih icon yang ini. Lalu pilih OK. Nah, sekarang kalian tinggal menunggu proses unduhan ini sampai selesai ya. Setelah selesai mengunduh, maka di sini akan terdapat 3 pilihan. Yang pertama, kalian simpan dulu sebagai album. Berikutnya, lalu kalian pilih menjadi live wallpaper. Terakhir, kalian pilih style wallpaper. Lalu dia akan kembali lagi ke sini. Dan kalian tunggu saja 6-10 menit ya, karena untuk proses penerapan ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Jika sudah, sekarang kalian kembali ke home dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Bagaimana? Keren ya? Pada contoh kali ini, saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4X dengan OS Android Nougat. Jika kebetulan HP kalian memiliki OS di bawah itu dan kalian menerapkan seperti tadi dan tidak bisa, artinya OS kalian masih versi lama ya. Silahkan kalian update ke OS versi terbaru. Oke, semoga bermanfaat. Ingat untuk subscribe MyGadget Channel serta bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu.